Kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Kabinet didampingi Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, Pangdam 1 Bukit Barisan, dan Wali Kota Medan dalam rangka menghadiri perayaan Natal Nasional di Gedung Serbaguna, Jalan Pancing Medan, Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh komponen bangsa untuk saling bahu-membahu dalam kebersamaan dan kepedulian antar sesama. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menyinggung tentang peningkatan sumber daya manusia. Presiden juga berpesan, hendaknya tidak hanya unggul dalam berbagai bidang keilmuan, akan tetapi harus didukung dengan budi pekerti yang baik sehingga ke depan Indonesia semakin maju dan sejahtera. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengucapkan Selamat Natal 2018 bagi umat Nasrani dan Tahun Baru 2019 bagi seluruh rakyat Indonesia. Ucapan Presiden Joko Widodo langsung mendapat sambutan yang meriah dari ribuan jemaat yang memadati Gedung Serbaguna. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Melia, Tribrata TV, Salam Tribrata.